sekitar 200 meter tadi kita lewat. Coba saya apa Pak? Apanya? Ini kita hitung kilometer kan. Yes. Yes. Oke, Pak. Enggak, ini sempat rempet. Ada sepeda ya? Mana? Masih Bapak? Kan tadi full tank Bapak. Hah? Tadi udah full tank kan? Udah? Juga dari itu ya? Dari ya, lahir belum aktif. Udah aktif ada Balik kecamatan banyak sekarang kecamatan ada SPB ya. Iya. Ini kalau ini tembus mati pemainnya SPB Gunung Solen. Kalau tembus ini ininya jalan ini provinsi ini ramai ini sebenarnya. Bisa ya. Maksudnya lalu lintas ada lah. Ini kan boleh diangkat ini masih buntu sebenarnya. Iya. Jadi kan bukan lalu lintas umum kita tadi lalu lintas karena survei makanya lewat. Mm-mm. Lalu lintas umum. Tadi pas dia pulang apa sampai agak sore agak takut dia. Gimana Pak? Dia agak takut dia. Siapa? Kadim pulang dari sini alasan karena dia bilang dia rasmi sering. Nah, ya, kalau dari sini enggak. Iya Pak. Gunung tua itu yang apa ya? Dia ya. Si rombong gunung tua itu ya? Ke dalam sini. Yang kayak gitu udah di apa direncanakan jadi udah target kadang udah tahu dia soal gimana Pak target udah tahu dia ya satu apa gitu kan.
Serombo itu loh, sales itu. Yang jalur Nusuli Serombo Morowan. Nusuli Serombo Morowan. Sales itu kan juga. Maksudnya? Kan dah pernah di apa baru-baru ini Pak? Di media keluar berita. Sales di bagian di jalur Nusuli Serombo. Tapi nggak di burung ada apa yang dirampok lagi. Iya. Karena target dia udah tahu kan. Udah ada targetnya. Iya. Ada kakinya kan. Iya. Sekarang udah nggak efektif. Nggak ada orang bawang banyak sekarang. Bawang banyak bodoh ya. Iya. Sampai puluhan juta aja udah riskan sekarang sana. Iya. Karena di mana-mana kita bisa tarik ya kan, ya kabupaten bahkan kecamatan pun ada, ini hal asal pun perlu uang kita tarik. Kalau dulu ya uang keliling satu minggu kan tiba keliling kemana-mana kan. Wih, mereka tengok-tengok orangnya itu apa ya, mereka tengok-tengok orang orang ya kan? Nah, karena ada sentimen apa atau kalau penggalas karet itu ya. Bawa puluhan juta itu ya, ya. Tapi ada anggotanya yang ngawal-ngawal dia ya. Dia langsung bayar tempat ya? Iyalah, timbang bayar, timbang bayar dia. Iyalah. Timbang bayar, timbang bayar. Tapi ada anggota dia. Ada anggotanya. Sebenarnya kalau kita sopir lebih bagus berat mulus seperti tadi, enggak akhir gini ya, kenapa lagi lepas rasanya. Iya. Daripada yang ujungnya yang sampai malam gelap terus kayak gitu kan. Iya. Bagi yang tadi saya suka juga langgut yang paling takut hujan tadi, kalau hujan aduh gimana itu sangkut gitu kan. Kalau hujan ya makin tinggi air itu paling tidak 30 cm. Iya. Kan roda juga udah lebih hebat kan ya. Yang tanah ke sini tembus orang bapak kalau jalan itu. Oh yang kemarin ya? Iya ini depannya keluar itu keluarnya ya. Iya. Karena saat jalan sarinya ke sana belok kemari. Udah dekat sebenarnya kemari kayaknya kan malam kan? Ya. Udah dekat sana. Enggak dekat dekat juga sih pak. Ya. Tapi udah bagus jalannya. Lebih 10 km juga. 10 kilo ya? Enggak pak. Ujungnya yang bagus itu. Oh iya. Ya orang Tibiang pun simpangnya itu simpang Alasa itu. Ada simpang tiga. Cuman pas batas yang arah apa? Pas Batu yang ke Nias Baratnya, yang ke Nias Utaranya sudah ada sedikit ya. Udah sana jembatan itu sungai besar belum ada jembatan ini aja pun sebenarnya kan belum belok ke kiri bawah orang bapak baru ketemu. Iya dia harus ada sekilo atau 2 km itu baru ketemu jembatan itu, harus ke kiri dulu kemarin. Kenapa apa jalur dia kira itu simpang, itu simpang yang masuk dari Silombo itu yang dia tunggu di depan itu. Saya pun kan udah agak apa sih mama, udah pulang aja udah setengah tujuh jam 6 lewat aja. Iya. Agak hujan lagi kan. Ha ha ha.
bagus sih, jalan tidak bagus. Ini bisa naik provinsi deh. Ini ya. Iya. Jalan memotong. Sudah menghubungkan dua kabupaten ya. Iya. Kota Gustol. Gas utara. Jadi dua jalur kan, anak Gustol. Banyak kali beloknya ini. Ini ya. Belok terus ini. Gini-gini terus belok-belok terus. Tajam. Lu waktu naik strada Bapak sampai mana? Masih kubangan jalan yang ini ya, belum timbul ya. Terus sampai Afulu ada sampai ke Fadoro gitulah. Jembatan apa kan belum dibuat, ada belum yang kerangka baja tadi belum ada. Itu belum, itu. Kami lewat pinggir laut. Iya pinggir laut ya. Itu masih belum ada jembatan ada. Jembatan yang dua kerangka baja sama tadi. Kami lewat laut dari itu. Murah aja di sini. Di kemarin di Sidamu Pak, pikir 5.000 udah murah. Pak ada lebih murah lagi. Berapa tadi sih? 3.000 aja. Iya. Bagus juga kopinya sudah. Iya, sih apa lah. Kemarin kopi tadi mainnya 20.000 gitu kita. Udah di kafe di sini tuh. Hah? Udah di kafe itu. Di Jakarta. Udah kopi Vietnam itu kalau 20-30 ribu. Makan di Lahewa tadi pas kita. Pas kita makan tadi di Lahewa tadi. Iya. Makan siang dulu. Enak juga makanannya. Setelah energi. Bapak terang. Jumpa lobster pula. Ya. Tapi lebih enak kepiting kenapa? Lah? Betul, lebih enak kepiting. Emang. Itu hanya selera aja. Iya. Napas jumpa gitu. Ya, masih lebih enak udang kering besar itu digoreng pakai apa? Madu atau pakai apa dia? Iya. Lebih apa dia? Lebih banyak. Tapi cara masaknya juga iya, kadang-kadang. Pakai ini apa mentega kan apa dikasih gitu kan? Bagusnya masak saus Padang atau iya. Saus tiram. Selera. Dinaikkan aja nih pas dibangun kan. Hmm? Jembatan ini dinaikkan aja pas dibangun. Tanggung. Cuma sikit aja kan.
kan paling tidak nanya kan, semeter kan iya, di panjang Cikaera udah agak datar ya kan. Dia kayaknya apa adanya aja. Gimana alam jadi ikut saja alam nggak ada kontraktor lah pak ya, dia apa tapi kalau dia usulkan dia kan sebenarnya PU kan ikut usulan kita itu pak perencanaan apa tapi kurang tahu apa perencanaannya yang buat PU sendiri ya perencanaan dari kantor pak tapi biasanya kalau yang di pulau sekarang ya kalau dulu sendiri banyak di itu kak konsultan kan gitu kasih konsultan yang apa gitu karena lebih apa ya kan iya lebih apa konsultan lah. Swasta ya iya swasta di konsultan swasta bukan orang PU atau dia nanti orang ya. PU nggak ngakui itu hah nggak ngakui ya. Memang nanti dan besar. Kalau perlu dibuat memang segitu ya pengerjaannya ala kadarnya gini sesuai apa adanya saja ya. Dia harus kan dia udah pikir kan oh ini harus ditinggikan gitu dia apa kan yang antar bupati itu kan di Loti itu canggung kali itu kan iya dia mau pusat kota soalnya itu iya bukan untuk dibangun untuk 2-3 hari iya nanti lah itu nanti yang nanti kita ada nanti biar ada proyek lagi gitu kan ada sekarang bangun diapakan sedikit bisa deh timbul kalau aja yang dari sana turunkan dari sini turunkan ke tengah luar kan iya buat di tengah orang-orang besar ini yang ke sana pak ya kalau keluar dia apa enggak Miga enggak bukan bukan itu Miga itu di depan lagi itu yang semua tiga dia besar iya di Liduho itu ini baru depan kayak juga nggak dikasih plat aja gitu ya cantik cantik cewek nggak ada ini kan masih apa pak kayak selatan gitu hah ini lagi oh, bersih ya. Agak cina-cina sama iya kalau bedanya kalau yang apa agak-agak susah juga tapi ada juga yang campuran ya pak kawin ada cina sama orang sini jadi agak susah bedanya pak. Beda juga kulitnya pak gak beda sama yang kayak putih pucat kalau cina iya cina putih pucat kalau ini kan putih merah dia iya dengan cina putih pucatnya ini selatan yang banyak dia ya yang putih yang di Gomo pak? Iya Gomo ya matanya apa ya? Cipit-cipit ya. Itu yang asli mungkin dari Taiwan pak? Iya, iya kan? Di Gomo itu sini udah ada percampuran tanah dari mana iya, lagi gitu iya, Sumatera apa gitu tanah dari Sumatera, tanah dari iya. Mana campur kan pak, Gomo itu asli mungkin pak, dulu terus kan, kayak Gunung Soli atau Nias Barat gitu tak ada campuran Belanda dulu kan, ya, Belanda Jepang Portugis, gitu. Pas ya, Portugis, atau pasti ada korban-korban perkosaan iya. Mereka dulu itu. Eh bukan menghina iya, kita, iya. Itu udah ya, pasti. Udah pasti, namanya orang mereka pergi dari apanya kan? Mereka yang berkuasa. Terus kan Portugis di zaman Jepang itu nah, apa yang ada sama kita diambil iya, dia, iya. Jepang itu. Paling parah kan semua anak gajah apa kan di ambil Jepang semua? Iya semua, Jepang yang paling mengerikan ada ternak ya. Dihajar dia ya, dia ambil oh, mereka makan iya, semua jadi apalagi yang manusia, manusia. Jepang paling parah katanya mereka makan juga manusia ya makanya nah, di sini ada juga yang muka-mukanya kayak muka Jepang gitu iya, Jepang kan iya. Oh, nama-namanya sini kan ejaannya kayak Desa Utara kan? Hampir meja apa kan, meja Jepang gitu ada, iya dan nama-nama Jepang kan U-nya Jepang kan kayak pengejaan Jepang dia iya, pengejaan Jepang dia aja kayak nama Esiwa gitu iya kayak bahasa Jepang itu iya. Marga-marganya kan ada Jepang gitu
tapi mungkin dalamnya kan pelaut, mungkin pelaut itu terdampar dia gitu ya, ombak apa? Iya. Di pulau ini lah gitu kan. Terdampar di sini dia. Tapi udah ribuan tahun yang lalu mungkin dia. Iya. Bukan ratusan ribu, zaman-zaman dinasti apa dulu gitu. Iya, iya. Karena Taiwan itu pun Cina, dia kan. Iya. Negara waktu datang 47 berapa? Chiang Kai-shek itu lari ke situ kan? Iya. Kalah dia apa? Partai Komunis ya. Perang saudara itu apa? Tapi dia pemimpin lari ke situ mendirikan Taiwan itu. Saya pernah tonton juga film. Di sini dia, ada kan? Potensi nih, Pak. Mana? Pinggir-pinggir sungai ini. Iya. Itu apa itu? Apa namanya? Ah, ini. Eh. Apa itu dah di bawah? Yang lempengan ini. Lempengan ini. Oh. Kayak oh iya batu bara apa? Batu bara. Iya, batu bara kan hitam. Memang batu bara. Tapi enggak di apa orang ya? Belum di belum di, ini ya? Udah survei belum tua. Oh, belum tua ya. Hmm. Ada satu lagi hitam, di apa namanya? Aloha. Udah kilat itu, Pak. Udah bercermin. Karena di Kalimantan itu banyak yang dia waktu buka-buka jalan gini lah, nggak sengaja yang di bekonya itu udah batu bara dia. Udah keluar batu bara. Iya. Bahkan banyak pinggirnya apa kan, lereng jalan yang apa itu udah batu bara dia. Iya. Cuman untuk perusahaan kalau nggak pasti isinya mereka nggak olah. Iya. Dia harus luas. Iya. Isiannya juga apa? Dia harus besar itu kalau karena batu terus kan lagi naik batu bara lagi naik kan. Karena kebutuhan listrik kayak PLN kan banyak dari batu bara dia. Iya, iya. Kayak Cina pun sekarang beralih ke batu bara dia. Beralih ke batu bara, jadi permintaan tinggi. Lu kan kaya, banyak lah pengusaha kaya dari batu bara kan. Iya, iya. Tinggal kru aja dia, ada lisensi, ada hak apa. Udah, gunung itu tinggal apa aja kan. Erick Thohir, Luhut kan dari batu bara kan. Iya, dari batu bara. Erick, abangnya itu kan Luhut juga. Kayak si Luhut wajar dia di posisi general. Ya kayak ini. Jadi gampang aja dia masuk ke daerah mana, Kalimantan atau mana gitu. Indorayon ya juga kan. Indorayon kan Luhut juga. Tapi dia bukan Indorayon bukan, Pak. Tapi Luhut ikut ya. Mungkin ada hubungannya. Iya, iya. Tapi si apa itu si siapa ya, namanya ini? Apa? Delmas? Bukan, Storus. Storus, oh. Nah, bapaknya ya, si William ya? Wilmar? Bukan si DL kan? Si Wilmar. Siapa yang DL Storus? Oh, DL. DL Storus. Ada anak yang mencalonkan provinsi kemarin. Oh, iya, si iya. Siapa namanya? Lupa saya siapa namanya. Habis calonkan DPR RI kalah, calonkan provinsi. Sihar. Sihar ya, Sihar. Sihar Storus. Luhut udah kemayar. Tapi di kampungnya pun dibangun ya. Sekolah Del itu terbaik sekarang se-Sumatera, Indonesia. Iya. Dia sebenarnya dia ada itunya. Ada sisi membangunnya dari duit sendiri pun itu kan. Apanya? Dari duit mereka sendiri itu kan. Dia. Dia bukan tamu yang mereka. Dia bangun sendiri itu. Sekolah semua honor apa semua dan berkualitas ya. Iya. Dulu kan Sepo Surung terkenal kan. Sekarang Sepo Surung di bawah Del. Iya. Dia nomor satu sekarang swasta. Bisa 100% deh, Pak. Lewat. Itu pun bukan perguruan tinggi yang hau-hau. UI, ITB. Cuman yang terlalu dini kali dia mau mencalonkan apa belum dikenal orang. Iya. Belum pula dikenal. Dia dikenal karena bapaknya saja. Iya. Karena sana sini Del Storus, Del Storus, nah, itu aja. Dia dikenal waktu dia inilah naik nyalon itu. Iya, nyalon itu dia baru dikenal. Padahal pendidikannya bagus juga sih. Bagus itu. Dia. Ya dari dia kan nggak kerja bapaknya, kerja di Freeport ya kalau sama. Karena dia tamat dari luar juga. Amerika dia? Dari Amerika
cuman dia kan orang dekatnya Vega juga lah. Dia kan ikut Puan. Hah? Ikut Puan Maharani dia. Oh. Dulu di Balai Kementerian apa? Tak ahli apa gitu. Orang yang kalem juga enggak. Bataknya juga enggak batak. Keras gitu dia. Bapaknya keras. Iya. Terus ada cacat bapaknya itu di perkebunan apa? Iya, dia kan itu kan main apa aja? Itu mafia tanah. Ada istilah mafia tanah gitu. Iya, agak kasar kan? Mm-hmm. Apa melur baru bakarnya aja gitu kan? Iya. Kaki tangannya agak kasar dia main. Mana yang terbakar itulah dia. Untuk itu bebaskan lahan itu cara-cara agak apa dulu? Dia memang mantan juga preman gitu kan, orang pasar keras dia kan. Tapi dia apa ya, bisa meninggal tiba-tiba dia. Anda. Lagi di pesawat dia meninggal. Tak maju ini atau apa? Hmm? Ini maju sini. Masih tak maju dia itu. Yang belakang aja yang maju. Lama pelak dia. Mbak mau maju. Satu. Ini damnya kecil gini, besar nggak ada yang kecil. Gimana? Dam truknya kecil-kecil semua, nggak besar. Iya, agak susah juga masuk yang besar di sini. Ini maju aja, dia takut yang kanan ini. Kenapa nggak? Nggak ada supirnya? Enggak. Aduh. Ngobrol dia dulu. Hah? Dari mana? Padahal baru turun, baru dia sampai ke situ tadi kan? Iya. Atau mau lari, atau udah mogok yang mogok nih yang di hati itu kan? Jauh dia. Terus lingkungan pun gak apa dia kan. Terus mungkin ada ajaran-ajaran apa dia kan. Yang dua itu membunuh tiga orang kan ya, agak apa juga itu cara dia bunuh yang tiga orang itu gimana? Apa pisah? Kalau apa yang dua itu bunuh tiga orang itu, kan termasuk apa juga itu? Gimana cara? Tikam pak. Oh langsung dari belakang mungkin ya? Iya. Sambil. Lawan nggak menyangka sama sekali ya? Mungkin. Ini maju bisa nih. Enggak mau maju dia. Ya, ini kan enggak bisa. Walaupun apa belakangnya. Enggak ada juga sepertinya Pak ini. Enggak ada kayak yang ini. Iya kan? Yang belakang juga harusnya mundur dia. Mundur dia. Atau enggak bisa lewat dia. Mundur dia kan. Cari yang agak lempeng, dia kan terlalu ke dalam. Seperti super kayak gini yang bisa jadi jumpa keras sama keras bisa apa kan? Nah, kayak jumpa keras sama keras bisa main dia. Ya, jumpa yang keras main dia. Kita buat apa? Iya, kita kan nggak ada apa. Biarkan aja deh, bahan ketahuan aja. Dia. Oh ya, kentang. Iya. Waktu tadi udah turun jumlahnya. Iya. Dia beda tinggi. Ya. Dia pun kita turun je nyangkut itu. Nyangkut itu. Sampai posisi dia berhenti sudah.
sini malah ya nggak dapatan kayaknya ya, jarang ya. Ada juga dikit. Dikit ya. Ini nggak separah lintas barat gitu ya? Oh enggak. Kalau jalur ini naik ke provinsi kan lebih bagus. Dari sini baru bisa pantai itu jalan agak pinggir buatnya. Ada 30 Pak ya, enggak apa ya? Lebih kurang. Sepertinya lebih dulu. Ya, 12. Udah berapa? 12. 12? 12 ya. 13 pas. Rombongan pesta tadi pernah sempat kenal dan terus sempat itu bahaya juga ya, ya kan? Ya kan? Tuh, ini karena tambah ada meta ini. Jauh nggak jauh itu, karena kondisi jalannya itu ya nggak sampai 10 kilo nya dari Alaska kan. Ya.
tadi saya lihat kenapa pilih sini, karena saya lihat kecamatan atau kecamatan Alasa udah dekat gitu. Dari simpang aja kan. Yang paling sampai di kecamatan Alasa udah aman ini. Gitu. Pak, cari putar tadi udah susah gitu Pak. Hah? Di jalan tanah tadi udah susah cari putaran tadi. Apa sih mundur? Gak mundur ke belakang pasti dapat. Tapi mentok sekali aja ya. Kuat tadi. Mundur, apapun ceritanya mundur. Ya, mundur ya. Ini pula yang apa itu yang jembatan Pohon Kelapa itu ya. Yang tinggi tadi itu. Iya. Perkiraan saya mentok ya. Ya naik dulu dan naik langsung. Iya. Pun sempat naik belakang udah turun depan. Iya. Karena pendek aja dia. Pendek. Pas di ukuran apa saja ya. Iya. Tadi naik sedikit belakang baru turun dia. Naik sedikit ya. Iya. Karena dia kan nggak ada hitung-hitungan situ, yang penting udah dibuatnya gitu kan. Iya. Pas kena di ukuran apa saja itu. Iya. Kalau 300 lebih panjang mungkin dia masih bisa agak apa kan, lebih tinggi. Lebih tinggi dia tinggal 300. Dan kalau 300 iya, mentok-mentok kan dia ada sasis Pak. Bumpernya ini juga. Bukan sasis yang mentok ini iya, udah bumper itu soalnya dia kan. Tadi yang satu udah pas sekali Pak. Dia pas sekali gitu. Mungkin satu jari pun nggak ada kayaknya. Yang pertama ya. Ada satu yang pas kali dia. Yang agak-agak apa gitu kan. Nggak sempat keluar ya sebenarnya, tapi udah pas kali. Ini sisa satu jari gitu aja tinggal. Udah mulai banyak. Oke, kalau besok disuruh lewat nggak bakal mau dibayar berapa pun nggak mau saya. Pak udah pernah lewat. Saya waktu lihat jembatan itu saya bilang cuma digantung. Kalau suruh ulang bayar berapa nggak? Nggak mau. Bukan nggak mau lagi, nggak berani saya Pak. Cuma digantung itu. Saya tanya semua orang nggak ada pernah lewat katanya. Aduh udah. Gitu. Ada lagi saya di Riau Pak, 30 kilo panjangnya kan. Lewat. Pak suruh balik lagi udah nggak mau ada berapa ruas itu pokoknya suruh balik itu mutarnya untuk balik ke apanya untuk cari jalan alternatif aja 60 kilo Pak, jadi total yang mau balik ke penginapan 160 kilo jam 3 pagi baru sampai kami ke hotel karena balik itu jalan kebun Del Store itu. Kalau malam kalau GPS mati nggak tahu kita trek nggak lewat mana lagi kan. Blok-blok kebun itu mirip semua jalannya. Itu di dekat jalan provinsi tengah kebun itu. Asli tengah kebun. Yang ada petikan lima sama dekat terus itu. Jalannya udah dalam-dalam kali. Ini secara kilometer enggak. Tapi paling nggak Pak, udah tahu lewat saya. Ada flight lagi nanti, apa udah tahu. Saya baru ini lewat. Baru ini lewat, karena kan kalau kita tanya orang selalu dihari, dia bilang nggak bisa lewat, sebut alasan kan. Kalau kita tanya orang terus alasan enggak, dia bilang kan. Ya mau secara umum ya nggak lewat itu. Dalam lubang tanah kalau itu kalau hujan tambah dalam yang ujung-ujung tadi mau habis pesta tadi kan yang banyak mobil itu kalau hujan masuk ke dalam airnya itu karena udah dalam itu kan iya nggak ada buangannya pula dia iya udah tinggi pinggir-pinggirnya.
kan asa rekam dari itu aja pakai dua HP misalkan. Berarti seperti yang dibilang kawan saya, memang katanya Fortuner udah sampai ke udah ke lantai yang gitu ya, yang di ini mungkin yang ya, orang PUPR kemarin ya. Mungkin lewat yang itu dia gitu. Lewat itu mereka baru PUPR lewat sini ya. Nah, naik Fortune udah nyangkut ya. Bukan nyangkut, udah bisa ke dalam, udah masuk air gitu. Udah ke mobil. Mungkin pasti hujan dia ya. Ya kemarin-kemarin iya, memang lagi hujan. Pas hujan itu kan. Kan itu udah apa? Kirinya kan dia udah cor betul ya. Mungkin air iya, buang lagi situ kan. Kanannya udah kubangan ini. Iya. Kayak lihat kubangan itu aja. Cuman karena dulu ada timbunan batu, itu lah bisa lihat. Kalau tanah udah tanpa ada alat itu. Kemarin kan masih agak siang dan komunikasi bagus. Kemarin nih mau saya, kalau bapak itu mau dia, terus kita lotu, tapi selalu dia. Besok aja pak, besok kami sana. Dia katanya tahu aja dia. Bisa nih, ya memang bisa. Tapi di jembatan itu saya yakin belum, jembatan besarnya ya. Ada gantung, itu yang gantung sungai besar itu ya? Iya, ada gantung lagi di sungai besar. Tapi buntu yang ke bawah pak. Tapi orang bapak ke kanan itu bisa. Itu yang ke Alasa tadi yang saya tunjuk jalannya tadi itu. Ya, itu bisa. Keluar dari situ kan. Kalau yang lihat ke bawah mungkin nggak bisa itu. Nah, seperti ada belokan setelah apa itu nanti. Setelah orang bapak ke kanan itu ada belokan lagi, belok kanan. Nah, kalau belok kanan balik lagi ke itu ke. Ke pas perbatasan kota dengan kabupaten kemarin pak. Oh iya, Lelewa ya. Ah di situ tembus dia. Atau lewat-lewatnya di apa namanya Botom Bawe gitu. Bukan titik kita semalam, bukan koordinat kita. Ayo tanya. Pas sekali satu mobil ya. Nah, apa cari tempatnya? Harus turun satu. Iya, turun satu. Tahan kita lah gas bio. Tapi itu mobil itu SPBU. Mobil apa yang mbak ini ya? Yang kecil ya? Oh, yang besar juga pak? Yang besar ya? Soalnya yang kecil udah nggak dipakai. Oh, nggak pakai lagi deh. Ya, tapi besar dia, tapi tangki kecil. Oh. Kayak ke Nias Barat gitu. Entah 5.000 atau 10.000. 10.000 lah mungkin. 10.000. Ini ke atas ya. Ke polseknya. Ada jembatan. Tapi nggak tahu kalau udah dibangun sekarang. Ya ke Tugaloyo juga ini bisa tembus.
Mega itu. Oh, yang simpang tiga ya. Pas jumpa di apa ya, itu? Mega. Jumpa di Lelewa itu ini. Dulu saya lewat itu pakai strada. Sekali aja saya masukkan Innova. Kecil jalan itu. Kecil kali, Pak. Buka-buka dia kelilingi kota Sumsel di atas ya. Itu kabupaten, milik kabupaten jalannya itu. Sebenarnya ini kan masuk ke wilayah kabupaten ini. Kabupaten Nias. Nias ini ya. Jam 6 juga. Sampai. Lewat lah. Ini jalan 6545 dah. Baru kilometer 17. 17. Ya. 16 sini kalau enggak salah pas kilometer 16. Di sini dari kota Gunung Sulit. Oh, dari kota. Kota itu masih pertengahan ya. Lewat sih pertengahan. Pertengahan lewat ini kan sudah 17. Tinggal 15 menit. Dan pertengahan dikit lah, 30 dia tinggal 13 lagi. Kecamatan Iliduo. Kecamatan ya. Kabupaten Nias. Iya, keren deh saga. Jauh dia ke atas kan. Iya. Melewati kota terus ini tembus ke Nias Utara. Ini kebun karet semua ya? Ya, ada yang isinya karet, ada juga yang masih kosong-kosong ini. Ini produksi karet di sini.
semua ya, nggak ada perkebunan ya? Nggak ada. Dulu kalau Belanda terus ini buat perkebunan bagus ini. Gimana? Kalau dulu Belanda lama di sini terus, dia buat perkebunannya bagus ya. Dia tata perkebunan kayak di Jantar di apa gitu kan. Belanda bisa sebuah apa ya? Pulau-pulau itu bisa dikuasain langsung. Pulau semula itu udah ada rel, tapi rel bukan untuk rel kereta api, bukan untuk rel itu manusia. Nah, kayu zaman Belanda tahun 1800-an dia udah pakai kayu dari semula itu untuk dibawa ke Belanda, Pak. Dari Belanda kemana, Pak? Nah, kayu udah di Belanda situ, Pak. Pengambilan kayu dari hutan itu Pak udah pakai rel dia. Iya. Iya, makanya ada rel-rel di hutan di semula kan. Orang yang tersisa di semua dari jadi Pak ya itu ada 1-2 orang, terus sekarang ada keturunannya. Nah, ada 100-an orang tewas semua kan, kapal Arya kan. Belanda itu lari. Tewas segera malaria. Malaria. Ya, tanggap bertahan ya. Di Papua lagi malaria yang ya, apa? Papua, ya Pak, sama. Dulu mungkin katanya Papua sama Papua itu apa namanya, ada dua kabupaten cuma rawan ya terus itu juga ada wujud ya. Tapi kalau udah kena, udah kebal dia, kayak kena vaksin ya, udah divaksin kita, kalau udah pernah kena di situ udah gak apa-apa, udah aman lah ya, udah tercipta kekebalan ya. Tapi sekarang, kenapa anak sini bisa gak kena gitu kan, karena dari kecil dia udah kebal dia ya. Tercipta kekebalannya dengan sendiri dan gitu. Saya kena malaria bos itu lah di pulau itu. Pak, teman saya sama dokter itu ada dokter Takwal lah dia. Dia kepala dinas di situ. Kan kawannya juga dokter semua. Gak apa-apa itu mus, bukan malaria itu katanya kan. Kasih resep, kasih obat apa kan. Yang sekarang jadi sekda di provinsi. Kan dia kepala dinas, kan kawannya juga kan anggotanya kepala rumah sakit, kepala apa, gak apa-apa. Karena cek darah, kan positif malaria. Baru kena malaria. Kalau sebelum bisa di situ. Apa katanya? Apa? Jenis malarianya malaria apa? Tropik. Karena pokoknya kan banyak juga jenis yang mematikan ya. Bisa gila itu. Malaria tropikal gitu. Iya, tropikal kan deh. Ya, tropis kan. Tropikal ada. Apanya kan pilkina, pohon kina yang dari Bandung itu deh. Malaria. Tapi sekarang udah jarang di karena juga jarang orang kena apa kan itu di apa sama Papua di Bintuni itu apa dan Bintuni itu mau berangkat sana vaksin malaria dulu lah di hati malaria dulu. Kalau percaya itu banyak yang kena yang apa, masuk tentara-tentara yang proyek lintas Papua yang kerja kan sebenarnya angkatan darat semua ya, darat yang buka. Angkatan darat? Iya, dari apa, kapalnya apa, jadi apa itu ya. Swasta kan yang di Brondong kemarin berapa? 24 orang apa itu ya? Yang di Batat ya, tetap merawat kan. Mana yang selamat yang dari sama Sirhan juga. Batu-batu di kondisi dijual itu? Hah? Itu batu-batu kecil-kecil ini dijual atau apa dia? Sepertinya dijual. Dijual ya. Batunya beda tapi putih-putih itu taruh di merah. Ada juga yang memang untuk di, membangun ya, dia. Dia kan. Sini batunya.
ini di. Oh, dia tambang. Ada tambang batu di situ. Batu alam ya. Kalau misalnya apa? Ya, kalau misalnya itu batu alam keren itu. Ya. Di Italia di apa itu Yunani itu asli dari alam di apa ini ya, marmer itu iya ya iya pekerja di zaman dulu kayak buat itu apa batu keras terus di ya, dipoles ya iya bergaji gimana apa itu ini udah keras ya, ini kan enggak tuh ada ini udah keras ini udah ya, udah memiru tengahnya iya kan ya, oh ini harga produksi ini ya kecil tapi tradisional ya, dipukulnya manual ya. Bisa juga itu ya. Ini 22. Berarti sekitar 35 itu. Ya, lebih 30 ya. Udah 22 soalnya ini. Iya, 22. Lebih 10 km lagi. Alasnya itu masuk Nias Utara kan? Nias, ada Nias Utara dia kan? Utara. Utara. Berarti batas Nias Utara apa di mana tadi ya? Ini maksud Nias kan? Karena nampak Kapura tadi. Iya. Satu kecamatan aja batasan sama Ilidur ya. Ada kita lewati tadi ada gapura kecil tadi di situ. Yang punya Nias ya. Yang naik kemari ya. Ini kan kayaknya ini terjepit ini kecamatan dia berbatas dengan utara dengan Nias Barat juga berbatasan dia. Iya. Macam Gunung Stoli apa juga dia kan? Berbatasan dia Gunung Stoli. Iya, iya. Gunung Stoli Nias Utara Nias Barat di tengahnya dia. Sebenarnya lebih bagus dia masuk Nias Barat ini atau Nias Utara gitu dia. Karena pembagian luasan wilayah sama jumlah penduduk gitu. Iya, biar pas apa ya kan? Nah jadi meker kalau enggak iya. Sebenarnya dia ada lebih dekat ke kota dia ini. Iya, ke kota lebih dekat kan. Cuman ya sekarang kantor bupatinya nggak ada sendiri, wilayah perkantoran nggak ada, itu jadi nggak ada. Sudah ada nih ya. Di mana dibuat? Di lewat bandara sana sudah ada, udah lama lokasinya. Bukan yang di Gunung Stoli itu? Bukan. Yang Gunung Stoli itu masih tetap dipakai kan? Masih. Bupatinya goblok, nggak bisa bangun. Jadi nggak berantem ya perkantorannya di mana? Lewat itu ya? Daerah apa sana? Apa? Di Ketel, apa namanya? Lewat bandara, Pak. Lewat bandara. Kesananya ya. Tapi nggak pinggir jalan ya? Nggak pernah apa ya? Iya, nggak pas pinggir jalan. Nggak masuk ke dalam ya, simpang itu. Udah di tempat ya tempatnya belum? Belum. Belum juga. Dua periode kawan itu. Nggak siap ngantar tadi ya? Kayak batu bara juga lah. Nias Utara begitu jauh, begitu jelek aksesnya, udah siap. Nias Utara, Nias Barat juga. Nias Barat. Nias Barat kan jauh, terus dulu kan akses susah gitu kan. Nias Barat mah, kalau masuk satu pilih. Bupati periode pertama udah pada bangun, tinggal dikit lagi itu yang belum bangun. Bupati Bapeda, DPR udah dimulai pada saat dia menjabat. Apalagi semua dinas kesehatan apa semua. Satu baris itu kantor semua udah. Saya pas lagi di baris. Tinggal DPR lah yang enggak siap bar itu, tapi udah dimulai proyeknya. Zaman periode pertama bupati pertama itu.
kok mobil di depan tadi ini? Berarti lewat dia ya? Hah? Ada simpang ke atas yang enak jalannya. Yang di depan yang kita salip tadi di jalan rusak. Oh. Oh iya iya cerita ini. Ada jalan potong ya, ke atas. Ada potong lagi mungkin. Hill itu bukit ya, gunung. Iya. Woi. Gunung. Iya, gunung ya. Kalau sungai apa? Idano. Oh, Idano ya. Karena Idano ini dan ya jembatan namanya Idano Idano. Idano Gawe. Idano Gawe dan Idano. Oh. Hill itu hili. Nah, kata sebenarnya Idano itu adalah air. Air. Nah. Tapi kalau udah menunjukkan kata benda dia bisa jadi sungai juga. Ya. Eh sama-sama benda juga sebenarnya. Ya. Jamak gitu ya. Apa Banua desa ya? Yang kemarin ada Banua apa? Iya. Ya, ada desa apa cuma yang di atas aja. Bantu orang, jadi bantu orang. Pesta tadi malam lah pulang dia. Ya. Dia berangkat pagi tadi kan. Begitu kencangnya kita dari dari mobilin berarti dekat jalan potong itu ya. Potong dia. Ada mungkin potong. Jalan di sini. Jauh kali deh di belakang begitu kita potong tadi. Ketawa dia nih, oh, udah di belakang kau lagi kan. Ketawa dia nih pasti. Depan saja harus turun satu ya.
rumah yang di Alas tadi menyolok kali ya. Apanya? Kayak darah rumah raja ya. Ibaratnya dia apa? Kerajaan sudah raja dia tuh. Gimana, Pak? Rumah jadi pribadi yang waktu di Alas tadi kan. Oh. Bentuknya yang pas sama di Alas tadi. Iya. Yang pengusaha tadi ya. Iya. Pakai karet ya? Bang. Iya. Padahal ada yang pernah menjabat DPR di situ nggak gitu rumahnya? Apanya? Ada yang pernah menjabat DPR di situ? Iya nggak. Adapun DPR yang nggak pakai duit modalnya naik, udah ngegrab dia di Medan sekarang katanya. Apanya? Ngegrab? Iya. Hah? Padahal udah sempat buka toko di Kota Gunung Stoli dia tuh loh. Iya. Ada anggota dewan. Dari Alasa itu. Kenapa? Udah sempat buka toko, toko sofa. Sofa dia bukan jualan sofa. Terus nggak naik dia. Yang kedua dia nggak naik lagi. Udah jatuh dia. Jatuh ya. Ngegrab dia di Medan katanya. Ngegrab. Ngegrab berat sekarang. Lebih enak kayak di Gunung Stoli ini apa bandara. Udah mabuk dia. Udah mabuk pasukannya. Ya, keluarga dia. Pak mau diikuti dari belakang apa kalau yang lama enggak nyaman juga dia. Kecuali dia paknya bisa. Padahal ada yang luas di atas tadi enggak ngasih dia. Terus, ya cara kita Pak mau dia udah apa dia. Lapat terus kan. Gerak-gerak semua ya, terus ya. Kan cerita dia banyak juga di apa gitu ada yang dapat sih dapat nggak stres ya kadang-kadang bawa penumpang yang apa dia ada cerita di apa tenang dia katanya kamu berat orang nggak ada berapa banyak nggak apa. Galalawa itu dia ada hari-hari padat gitu. Hari-hari sibuk hari apa gitu ada pun sih sama rata-rata setiap hari ya sebenarnya setiap hari gitu-gitu aja. Aja ya nggak ada apa-apa. Kesimpulan juga ya Afia. Mungkin hari libur minggu malah lebih sepi mungkin ya kalau ke Nes Utara ini ya, ya kurang dia, karena kan sepi. Kantor nggak apa dia kan maksudnya
apa ya, pegawai di Bekasi Utara ini tinggal gue install juga. Iya. Apa ya, di luar itu rumahnya dia tinggal, kalau yang apa itu yang baru-baru ini yang udah tetap di negeri dia. Baru masalah. Ternyata orang-orang pendidikan dulu yang dari dia semua terus tahu dia. Tapi kalau pas pendidikan CPNS banyak yang melamar sini ya. Iya. Yang melamar mereka dari luar kan. Dia kira dia situasi gitu, enaknya gitu. Rupanya malah belum udah di sini. Sekarang kita asumsinya orang kita tembak nias gitu kan biar. Sudah siap turun rumah sakit belum? Ke sana rumah sakit. Sekarang kita jalan foto. Lagi. Oh. 28 nih. 30 per hari. Kalau dilihat secara apa kayaknya kan lebih rendah ke barat ya, tapi aliran sungai cuma kemari ya. Ke timur ya. Iya, baru ada kan peraturan corona sih diterapkan guys. Tahun baru yang tahun lalu enggak boleh pulang sama kan lebaran tahun baru enggak ada yang boleh ya kan. Tahun kemarin enggak apa. Iya, lebaran kan juga kan dari lebaran juga. Tahun baru. Banyak yang apa kan. Mungkin yang mau masuk ke truk ke atau gitu. Bisnis nanti kita yang apa triliun aja karena kalau dilihat secara apa yang kita memang cari bisnis, gak jelas bisnis ini ada. Cari diperiksa 1000 ada 1-2 yang kemarin ini belum tahu deh yang tak pernah ada orang positif ya bener banget. Kalau pernah ada kan udah kena orang lain ada apa. Perlu kita jaga jarak apa pesawat dulu rapat-rapat juga kan. Tertutup lagi. Hah? Ruang tertutup iya, lagi. Tertutup, duduk kita ada apa juga kan. Mana jaga jarak lagi dah. Setiap hari
sopir satu ruangan kecil dengan penumpangnya. Begitu juga pramugari, nggak ada kok berita mereka. Apanya? Kayak saya lah. Iya. Entah ada yang saya bawa yang oh, corona kan. Corona-nya. Tiap hari kan? Iya. Tapi nggak ada. Iya, begitu. Kalau yang ada, kalau itu banyak sopir di Mias ini, nggak ada yang mati corona. Tiap hari yang dibawa entah siapa aja kan? Iya. Malah orang-orang dari luar. Tapi dulu ke Mias, memang apa, pokoknya bersih lah, saya pulau yang ini. Mias ini nggak ada positif satupun. Paling bersih Mias dulu gitu. Paling nggak ada. Di sini banyak data corona diproyekin sama Dandimar itu. Iya. Dikasih oleh Edi Ramayadi proyek. Oh, proyek corona. Penyewaan rumah. Iya, pasti apa ya. Karantina ya, gitu, Bu. Berapa miliar? Proyek uap itu. Habis, enggak jadi periksa kan. Dikawal sama anggotanya. Ya. Awalnya 150.000 uang saku setiap hari. Gak dikasihnya, teken-teken aja. Ditelan dia semua. Modal perintah jadinya. Siap komandan. Ya kan diangkat-angkat. Ya, tapi ujungnya ngelapor juga. Ya, adalah yang agak apa. Ngelapor juga mereka ke apa gitu. Nggak mungkin ada yang nggak mungkin nggak ada yang punya jalur gitu ya. Ambil-ambillah, jangan semua kan. Sedang diperiksa sih dia katanya. Ya. Sekarang dia katanya habis dan dim dari ini nonjok dia saya dengar. Tapi nggak jadi periksa kan? Tapi pengenalan di angkatan susah lah. Cuma si itulah simulator sim siapa itu ya? Yang korlantas itu kan? Simulator? Ya simulator sim itu. Siapa itu dulu? Iya. Bicara nggak tahu kali. Yang bersamaan sama kasus Susno Duwaji itu kan? Iya, Susno dulu kan. Susno dari arah mana juga. Susno kan dari Arwana kalau gak salah. Wah, entah cuman kabarnya Susno Duwaji itu. Dia ditangkap gara-gara takut menghilangkan barang bukti katanya loh. Yang kasus simulator itu kalau gak salah. Susun bukan kasus, enggak deh, enggak. Oh, kasus siapa lah? Siapa deh? Termasuk pembunuhan si Antasari. Iya, Antasari. Pas dia apa? Yang cicak buaya itu perang kan pas dia. Ada sih kasus utamanya? Ada di kasus Arwana. Arwana itu. Ikat Arwana kan dia kalau masih nggak dapat tah uang. Sampai per juta, enggak besar kasusnya di apa kata beliau. Karena Arwana itu kan yang di belakang layar itu kan mungkin ya, tapi di belakang layar Karwan Hamid itu ya. Kasus pendagri dulu, kayaknya orang terkenal itu Karwan Hamid, sempat pendagri dulu kan. Orang real kan. Dia pernah masuk di Arwana itu. Apa itu Arwana? Apa peternakan ikan? Oh, ikan arwana gitu. Ikan arwana besar. Oh. Nah, itu yang jaga apa ya? Kolam ikannya itu kompetnya itu. Enggak asli Brimob loh, pas ke Brimob. Iya, ulat panjang itu langsung. Terpasangi ini lagi gitu, apa kabel listrik berapa. Saya dulu ini kasus ya. Enggak ada papan nama ditembakin itu. Kalau wartawan abal-abal masuk ke mau ditembak ke hutan kan itu sebenarnya
kawasan itu kan kawasan hutan itu, tapi kalau orang kuat kan ya, ya. Nggak, ya bisa keluar deh apa. Saya dulu saksi ahli untuk pemetaan itu pas 90 berapa deh, 90 ternyata saya di jadi saksi ahli apa itu di mana gitu ya, memang di dalam apa hutan, tapi kan mengendap juga kan, nggak ada yang berani kan. Iya, nggak ada yang berani. Orang yang rambah hutan itu juga orang ini ya semua, empat semua. SBY lah pada saat itu. Itu masih, iya masih zaman SBY. Ada kaitannya gitu. Karena itu besar tuh ekspor ya. Karena yang bisa hidup dia di ekosistem itu. Yang sisiknya besar-besar itu pak ya, arwana ya. Kan kak, agak panjang-panjang melebar. Orang Tionghoa kan itu apa? Apa ya? Konsumsi mereka ya? Bukan. Dia itu piara itu itu apa rezeki katanya bagus. Piara itu. Mereka orang-orang pengusaha Cina besar-besar atau orang kaya Cina pasti piara itu. Arwana. Iya. Bawa hoki gitu. Iya, hoki, bawa hoki kata arwana. Memang ada juga yang di konsumsi kalau ada apa gitu, tapi lebih apa di itu. Iya, saya lihat di pas-pas mau hari raya, malam hari raya gitu ya. Sama malam tahun baru ada yang upload video, panggangannya ikan arwana gitu. Apa, itu udah orang lebih duit itu. Iya, tapi ya. Tampang yang manggangnya orang preman ya. Preman gitu. Mungkin arwana kan ada di Jakarta. Ini ikan arwana sering dikasih juga di itu pak, di akuarium. Iya. Mungkin dari situ diambil. Diambil ya. Curi dia ya. Ada juga di pasar kalau di curi di kolam. Jakarta kan apa? Berapa M di curi ya? Tapi penjaganya yang apa? Yang main. Iya. Dan pemiliknya nggak sadar atau apa gitu. Ya, nggak mungkin hitung satu-satu di dalam air. Nggak tahunya udah terakhir udah apa? Udah apa lagi? Dengan arwananya. Boleh sampai ngomong story kita ya? Udah. Oke, ini jam 1:24. Gak ada kebing gitu kan? Enggak, langsung nasional. Iya, langsung nasional. Capek juga hari ini. Ya, saya pikir tadi hari ini bisa cepat, bisa istirahat. Tahap apa? Mandi iya. Mandi dulu. Mandi kita. Besok ada kita. Soalnya mau makan, tapi bisa bakar apa? Apa belum mandi kayaknya apa kali ya, entah mandi dulu apa gitu makan yeah. Besok di Kaliki lah kali, kalau Kaliki besok makan di situ bisa kan, di sini nggak bisa ya, besok udah nggak banyak diambil, itu banyak diambil misalnya. Tapi bapak besok udah pindah hotel ya, besok rencana pada pagi kita sendirian, besok pada kita ambil aja lah tempatnya udah diambil, kita lihat nanti besok pindah ke ini Kaliki. Atau kita lihat besok aja Kaliki ya. Kaliki sudah mana? Sana ya? Iya sana lagi, 3 km 3? Ya besok aja. Langsung kita berapa-apa